biasa. Tetap semangat. Gerak maju melanggang pasti, angkatan darat putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sapta Marga sumpah prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya, semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, satria perkasa gagah perwira, jaya angkatan darat. Derap maju melangkah pasti, angkatan darat putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sapta Marga sumpah prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Bayangkari negara, insan Pancasila teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya, semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, satria perkasa gagah perwira, jayalah angkatan darat. Gerak maju melanggar pasti, angkatan darat putra Pertiwi, di bawah panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sapta Marga sumpah prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini telah dilaksanakan apel atau upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun infanteri ke-73, tepatnya di Desa Tadimulya bersama Pak Kades beserta jajaran Linmas, hadir juga Karang Taruna, kemudian Kasih Saur dan unsur Forkopimcang dari Pak Kapolsek juga beserta Babin Kamtibmas, dan tentunya Pak Dantanil beserta unsur dari Koramil, kemudian juga hadir Babinsa ke Kecamatan Laprak. Berikut tadi ada dari Sipakat ya Pak Dantanil ya, dan dalam rangka juga menindaklanjuti telegram dari Panglima Kodam 3 Siliwangi, di mana pelaksanaan dari hari ulang tahun ini dirasakan dengan kerja nyata atau ada kerja bakti ya Pak ya, di lingkungan sekitar area bagaimana Desa Tadimulya. Dan ini mari kita jadikan momentum ulang tahun dari infanteri ke-73 dan hari juang TNI AD ke-76 ini untuk dijadikan tetap solid, kemudian visioner dan profesional. Bagaimana arahan dari Bapak Panglima? Ya, terima kasih kami dari sebagai penyelenggara dan kami dalam kita berharap terima kasih ke Bapak kita terutama Bapak Polsek termasuk dari Pak Kades yang telah memfasilitasi kegiatan kebaktian ini. Mudah-mudahan kualitas dan bersama ini kita tingkatkan untuk kebaikan dan kesan kita bersama ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.